Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkultum tentang puncak kebahagiaan orang yang sabar. Puncak kebahagiaan bagi orang-orang yang sabar ialah diganjarkannya mereka di akhirat dengan tambah hisab. Berita gembira bagi mereka ialah firman Allah Ta'ala yang artinya Salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kesabaranmu. Surat Ar-Ra' ayat 23-24. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surat Al-Imran ayat 146. Maka dari itu, marilah kita menjadi orang-orang yang sabar. Menjadi orang-orang yang sabar tidak merugikan, bukan? Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.